Hai, Assalamualaikum. Okey, full setup kita hari ni didatangkan oleh Ohana Adventure Travel and Tours. Okey, hari ni kita akan tengok review detail Tenda 6. Okey. Kepada siapa yang belum finalize lagi nak beli kemah apa, boleh like, subscribe dan jangan lupa tekan butang notifikasi sebab kami akan cuba buat review kemah sebanyak mungkin untuk memudahkan pemilihan anda. Okey? Hari ini kami berpeluang untuk merasai pengalaman bermalam dalam Tenda 6. Okey, alang-alang tu kita orang akan buat full review untuk manfaat kita bersamalah. Jom kita describe kemah ni secara lebih terperinci. Kemah ni didatangkan dengan outer tent, inner tent, peg, tali dan juga steel pole. Okey, cuba teka berat kemah ni berapa? Hanya 3.6 kg je. Kenapa kemah ni ringan? Sebab dia punya berat tu hanyalah sebab dia hanya mempunyai satu pole sahaja dan selebihnya fabric. Saiz untuk kemah ni adalah 370 panjang, 325 meter lebar dan 200 meter ketinggian. Color code untuk kemah ni adalah ivory. Ohana datangkan tenda dalam bentuk 6-person dan 8-person. Dan untuk hari ni, specifically kita akan review Tenda 6 ataupun tenda untuk 6 orang. Apa first impression masa kita orang hands on Tenda 6? First, packaging dia kecil. So memang sesuai kalau kita nak letak kat bonet, nak bawa pergi travel semua. Dan yang kedua, sangat ringan. 3.6 kg sahaja. Dan yang ketiga adalah nak pasang tu senang. Okey, nanti kami tunjukkan cara untuk pasang. Okey, ini dia kemah daripada Tenda 6 Ohana. Dia punya saiz yang tertulis kat sini adalah 370 darab 325 darab 200. 200 tu tinggilah. Okey, jom kita tengok cara pasang. Tenda 6 daripada Ohana. Dia punya dia punya saiz lah. Okey, 200 tinggi, 375 panjang dan 325 lebar. Okey, macam kalau anda boleh tengok tadi, aku boleh berdiri dalam Tenda 6. Nak share sikit experience dengan kemah ni yang first. Ventilation dia memang okey. Kalau tengok inner tent tu most macam 90% adalah mesh material. Dan untuk ventilation juga, setiap penjuru ni kita boleh tarik supaya outer tent dengan inner tent tak bertemu, so akan lagi increase ventilation. And then kalau perasan, dekat penjuru atas sana, okey, yang itu pun ruang udara kalau kita nak fully tutup kita punya tent waktu malam. Seterusnya, functionality. Kemah ni, dia ada satu pintu.
walaupun ada satu pintu je, tapi dia punya pintu, bukaan pintu tu besar. Nanti kita tunjuk. Kemah ni memang untuk 6 orang, yes, luas. Tapi kalau nak selesa, barang banyak, kita nak letak barang dalam kemah, nak hias, 2 hingga 3 orang tu cantik. Asalnya, kami rasa one pole tent ni dia akan makan ruang sebab keberadaan tiang tu di tengah-tengah. Macam susah laluan masuk, susah laluan jalan, macam mana kita nak decorate. Tapi surprisingly, tenda 6 ni luas. Okay? Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, hari ni kita update sikit interior tenda 6, macam mana cara kami decorate. Tapi decorate minimal sajalah. First, kita yang paling penting kita gunakan blanket ataupun sofa throw. Yang ini kalau kita guna, dia adalah efek selesa. Lepas tu kita tak rasa tanah-tanah ataupun batu-batu kecil kat bawah. Dan seterusnya, semalam kami berdua tidur dalam sleeping bag, seorang satu. Okay, next ni kami punya keperluan asas masing-masing, bawa sendiri-sendiri. Lepas tu seterusnya, yang ni adalah kami punya kotak untuk letak barang-barang elektrik. Contohnya kami letak lantern, kami letak beberapa kamera, and then kami letak kipas dan juga power station. Dan ni adalah packaging tenda si skema ni. Kita letak je dalam ni lah. So semalam cara kami tidur, kami tidur berdua memanjang macam ni. So macam yang saya cakap, kemah ni memang untuk 6 person, tapi nak selesa 2 hingga 3 dewasa ataupun mungkin 2 dengan 2 kanak-kanak. So far, aku perasan kekurangan dia satu. Baru perasan satu eh. Kekurangan dia sikit bahang kalau kita duduk dekat dalam masa tengah hari terik. Aku rasa dia bahang sebab material outer dia tak didatangkan dengan silver lining. Silver lining ni memang penting untuk UV protection.
So anda kata campsite tu redup, campsite dekat tempat sejuk, tak ada masalah. Itu bukan kekurangan lah kalau kita cari campsite yang sesuai. Kesimpulannya, aku rasa Ohana Tenda 6 ni harga dia sangat-sangat berbaloi berbanding apa yang kita bayar. Cantik, kemas, luas, boleh muat 4 orang, apa lagi? Okey, dalam banyak-banyak kelebihan ni, yes, aku identify satu kekurangan iaitu rasa bahang dan mungkin sebab ketiadaan silver lining. Tapi still aku rasa harga dia overweight dia punya kekurangan, dan kekurangan tu kalau kita rasa itu bajet yang kita mampu, kita boleh top up dengan flysheet, kita boleh top up dengan kipas. Dan korang rasa kalau review ni ada yang tak cukup ataupun ada apa-apa feedback, boleh letak kat komen dan aku akan cuba entertain sebanyak mungkin. Okey, terima kasih semua. Kalau korang rasa video kami ni bermanfaat dan kalau suka video kami, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe. Dan juga jangan lupa tekan butang notifikasi untuk korang dapatkan review-review daripada kami. Alright guys, hadirkan sokongan korang. Thank you.